Bogor. Sekarang berada di dalam Stadion Jati Diri yang luar biasa megah. Sudah sempurna semua ini sepertinya yang di dalam stadion ini. Di sebelah barat sudah terpasang tempat duduk VIP. Kemudian yang di selatan ini, lihat LED-nya juga sudah terpasang untuk spot skor ya. Kemudian ini timur juga sudah dipasang semua. Rumput sudah standar internasional. Luar biasa ya lor. Nah, ini VIP-nya, VIP-nya. Yang dulu hanya satu lantai, sekarang jadi dua lantai. Krek lari. Lapangannya jos. Dan ini tribun utaranya, kursinya diambil tapi dicat biru. Tribun timur, tribun selatan yang dipakai oleh Panser biru biasanya. LED-nya sudah dipasang loh ya. Dan itu LED tribun utara juga sudah dipasang. Lapangannya sudah mulai di garis lor karena mulai besok hari Senin informasinya sudah mau dipakai lanjutan Liga 1. Tapi tidak boleh ditonton ya, dan ini untuk melanjutkan yang kemarin tidak jadi dilanjutkan karena tragedi Malang. Wah, dicat ulang ya Nur, dicat ulang yang nyatanya lebih bersih dan segar gitu ya. Luar biasa ini, Malang punya stadion yang luar biasa. Ini milik Pemprov dengan anggaran hampir sekitar 700 miliar ya, yang juga termasuk komplek yang ada di sekitar Jadiri, penataan parkir dan semuanya landscape. Stadion Jatidiri ini kapasitas tempat duduk kalau dipakai kursi semua sekitar 35.000 ya lor, tapi kalau dicopoti semua ini ya bisa sampai 40-50.000. Ya tidak apa-apa, yang penting pasca tragedi Malang kemarin harus ada kesepahaman, komitmen ya antara supporter dan keamanan dan panitia supaya tetap menjaga ketertiban. Selamat menikmati Liga 1 lanjutan walaupun tanpa penonton ya. Tapi insya Allah hari kedua full penonton. Tempat parkirnya ya sudah siap, luas, bisa menampung mobil dan motor ribuan ya. Nah, ini pintu timur, masih dalam proses penyelesaian. Kita tunggu aja ya, Desember ini selesai pasti sudah mega dan mewah Stadion Internasional Jatidiri Semarang.